Rahmat Muhammad Daud, Frili Ramadhani, dan El Zuri, warga Pekanbaru Provinsi Riau. Mereka adalah pengedar narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi bersama tim Reskrim Polres Muara Jambi. Kelima pelaku ini ditangkap di Desa Gurunggung, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 40 kg siap edar. Selain itu, polisi juga menyita satu pucuk senjata api rakitan dan dua unit mobil yang digunakan pelaku untuk membawa narkoba. Penangkapan pelaku berawal dari ada temuan tas yang dibuang di kebun sawit. Warga curiga langsung melaporkan ke polisi. Petugas bergerak ke lokasi memeriksa tas yang dibuang. Hasilnya polisi menemukan sabu yang disimpan di dalam tas yang sudah dibungkus plastik. Polisi langsung mencari pelaku yang membuang barang bukti narkoba. Kan personil maupun alat sekalipun kita kerja berharap siapa saja yang memiliki informasi pencegahan di wilayah kita untuk kita juga mendorong mereka tangguh untuk mengatakan memasarkan dari produk-produk ini. Saya kira ini bisa satu pasaran ya, tapi saya juga kalau 1 kilo nya itu 1 M di 31 yang Pak Kemaris. Akibat perbuatannya, pelaku diamankan di sel Mapolda Jambi dikenakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Cuma di Kompas TV Jambi.